Jembatan penghubung dua desa di Lumajang, Jawa Timur juga terputus akibat diterjang banjir bandang. Banjir terjadi setelah kawasan perbukitan Gunung Ringgit diguyur hujan deras. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu petang. Akibat luapan aliran sungai, jembatan penghubung antar dua desa lumpuh total dan tak bisa dilintasi warga. Banjir bandang ini juga merendam sejumlah rumah warga dan lahan perkebunan di Desa Pandansari. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur perbukitan Gunung Ringgit selama kurang lebih 5 jam. Ini masuk kategori besar nggak, Pak, banjir ini? Ya lumayan besar lah. Mana, Pak? Atau nggak bisa sama sekali? Ya otomatis nggak bisa. Sementara itu petugas BPBD disiagakan di lokasi banjir untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.